Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk beribadah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan asbab untuk keselamatan kita di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Pada malam ini kita akan sambung bacaan hadis daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang pendek, yang ringkas dalam pelbagai tajuk yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء. Bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم, hendaklah kamu menjauhi tumbuhan-tumbuhan hijau yang tumbuh di tempat yang kotor. Tumbuhan-tumbuhan hijau yang segar yang tumbuh di tempat yang kotor, tempat yang ada najis, iaitu wanita yang cantik yang datang daripada tempat tumbuh yang tidak baik, yakni yang datang daripada keluarga yang tidak baik. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah apabila seseorang itu hendak mencari pasangannya, maka hendaklah dia mencari pasangan yang baik, bukan sekadar dilihat kepada fizikal, kecantikan dan sebagainya, tetapi yang utamanya dilihat kepada agamanya dan dilihat daripada keturunannya, yakni daripada keluarga yang baik ataupun tidak baik. Kerana seseorang itu akan terkesan daripada mana dia datang, maka kesan itu sedikit sebanyak akan ada pada dia. Kalau satu orang itu datang daripada keluarga yang tidak baik, kesan yang tidak baik itu walaupun mungkin pada dia tidak ada, tapi pada zuriat dia akan ada juga kesan. Maka kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kita tengok, kalau nak menikah, nak cari perempuan, cari wanita, carilah wanita yang daripada keturunan yang baik agamanya, bukan semata-mata kepada kecantikannya. Samalah seperti tumbuh-tumbuhan ataupun
Contohnya macam binatang ternakan. Kalau dalam fiqah dia ada istilah yang dipanggil jallalah. Jallalah yakni binatang ataupun haiwan yang memakan kotoran. Yang memakan kotoran, sama ada dia sendiri cari ataupun dia diberi makan kotoran. Jadi kotoran itu kalau sekiranya memberi kesan kepada daging binatang, tak kira lah binatang apa pun, maka hukum dia makruh makan. Makruh makan kalau kesan daripada kotoran tu, daripada najis tu ataupun bangkai yang dimakan memberi kesan kepada daging dia, walaupun binatang tu halal dimakan, cuma hukum makan dia tu makruh. Begitulah ibaratnya manusia ni pun, walaupun baik, bagus, nampak comel, tetapi sekiranya asalnya tu, asalnya tu tidak baik, maka sedikit sebanyak dia akan memberi kesan, memberi kesan kepada empunya badan, khususnya apabila zuriat itu dilahirkan, kesan tu dia akan ada sebab darah daging. Khair. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نصفان فنصف في الشكر ونصف في الصبر. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ada dua bahagian. Iman ada dua bahagian. Untuk kesempurnaan iman seseorang itu, kedua-dua bahagian ni kena ada. Nak zahir tanda keimanan pada seseorang, dia ada dua bahagian. Fanisfun fi syukri, satu bahagian dalam bersyukur. Satu bahagian keimanan ni dalam bersyukur. Apa makna bersyukur? Makna bersyukur ialah kita guna segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah Ta'ala beri kita sihat, Allah Ta'ala beri kita cergas, beri kita harta, beri kita bermacam-macam kebaikan. Diguna segala kenikmatan, segala kebaikan itu untuk beramal taat perintah Allah. Ini tanda kita syukur kepada Allah. Allah beri kita mata dapat melihat, nampak. Tanda kita bersyukur ialah kita taat perintah Allah pada perkara yang berkait dengan mata kita, iaitu kita menjaga pandangan kita daripada perkara-perkara yang diharam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri lidah kepada kita boleh bercakap dengan fasih, tanda kita bersyukur dengan nikmat lidah ini, percakapan kita adalah percakapan yang tidak menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyakiti orang lain. Lidah kita sentiasa basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita mensyukuri nikmat, nikmat lidah. Begitu juga semua anggota kita. Allah Taala kurniakan kepada kita ni, tu semua nikmat yang tak boleh diganti. Bila Allah Ta'ala tarik, tak boleh buat apa dah. Tarik tak boleh buat apa. Ayah saya sebelum ni dia nampak molek je. Masa mula-mula PKP dulu, dia kata tiba-tiba bangun tidur tak nampak. Jadi tak nampak. Pergi cek-cek di klinik, kedai mata, kedai cermin mata. Dia kata boleh buat cermin ni power 1000 lebih. Cermin mata power 1000 lebih. InsyaAllah. Boleh pakai, nampak macam gantar gitu letak di mata. Pergi jumpa pakar, pakar kata gantar mata awak dua-dua jatuh. Gantar mata dalam mata kita ni dia ada gantar. Gantar tu jatuh dua-dua. Jadi tak nampak. Kabur.
buat pembedahan, buat pembedahan, tukar kanta kanan, tukar kanta kiri, tapi tak sama macam macam yang Allah Ta'ala jadikan asli. Tak sama, kadang nampak, kadang tak nampak. Bila Allah Ta'ala tarik, tak boleh buat apa dah. Boleh ikhtiar lah, tapi dia tidak akan sama dengan yang yang Allah Ta'ala beri kepada kita semula jadi asal tu. Itu sebahagian iman. Kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tanda dia ialah kita guna kesemua nikmat-nikmat ini untuk kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nisfun fis sabri. Dan satu bahagian iman lagi adalah di dalam kesabaran. Di dalam kesabaran. Sabar apa? Sabar daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena sabar. Ulama sebut sabar ni dia ada tiga. Dia ada tiga. Satu, sabar dalam taat. Nak taat perintah Allah kena sabar. Nak sembahyang dua rakaat pun kena sabar. Kalau tak sabar ni nak cepat, lambat sikit orang gelisah. Nak baca Al-Quran, nak baca semuka ada 15 bagi, sabar. Bukan kata orang yang, orang yang tak biasa mengaji ataupun yang susah nak mengaji, tak pandai mengaji. Orang yang pandai mengaji pun sabar juga nak baca. Nak boleh kebaca tu. Contoh orang ngapa Quran, hafiz Quran, nak boleh baca bukan senang. Walaupun kata oh dia hafiz Quran tak apa lah, susah juga nak baca, nak bagi masa. Kalau ikut orang hafal Quran ni, paling kurang sehari kena baca 3 juz untuk jaga hafalan dia. Kalau kurang daripada 3 juz, guru saya kata maka dia bersedia untuk hilangkan Quran tu. Tak ingat lah jadinya, nama hafiz tapi tak ingat. Masya Allah. Kena sabar, nak baca semuka tu pun sabar ke? Masya Allah. Itu satu, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar tahan diri kita daripada maksiat, daripada perkara yang Allah Ta'ala larang, daripada perkara-perkara haram. Itu pun nak kena sabar juga. Ni tahan, 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 terlepas juga. Jadi tak sabar juga, kena sabar. Yang ketiga, sabar atas musibah. Sabar atas musibah yang menimpa kita. Segala perkara-perkara yang tidak menyukakan kita, yang menyedihkan kita, yang menyusahkan kita, yang Allah Ta'ala dah tetap dah atas kita ni, bila dia mari pada kita, sabar. Sabar. Kita baca hadis sebelum ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada ketika hentaman yang pertama tu. Hak mula-mula sampai kita tu berita tidak baik, apa rasa sedih dan sebagainya, nak marah ke apa, hak pertama kali mai gerak tu, masa tu sabar. Ini sebahagian yang beriman. Ada dua bahagian iman ni, sempurnalah imannya. Satu bahagian kita guna untuk bersyukur, satu bahagian lagi kita guna untuk sabar. Nampak senang je, dua je. Tak. Tapi nak buat tu, Masya Allah, kena ada satu usaha. Bukan usaha yang sikit-sikit. Daripada, dari selagi nyawa di, ada di badan kita ni, selagi itulah kena usahanya.
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah akan Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, sampai bila? Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Apa dia al-yaqin? Kematian. Sebab bila mati baru nampak mana ganjaran pahalanya, mana dosanya, mana baiknya, mana buruk. Nampak tu yakin dah. Kalau sebelum mati ni memang payah nak nampak, melainkan orang yang benar-benar berusaha untuk menghasilkan yakin dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada perintah-perintah Allah, pada janji-janji Allah. Ni dapat. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai mati. Sebab apa? Musuh orang beriman ni dia punya usaha je kan, bukan sehari dua, sampailah kita tak ada usaha dia tu, pagi, petang, siang, malam, standby je nak bagi racun ni, supaya kita ni jadi jauh daripada Allah, jauh daripada perintah-perintah Allah, jadi terlanjur melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh yang nyata tu setan lah. Musuh yang nyata tu setan ni sentiasa usaha. Tak ada satu masa pun yang dia relax. Setiap hari buat usaha. Setiap hari ketua dia akan panggil, tanya, hari ni apa awak buat? Panggil orang bawah-bawah dia ni, tanya. Masya-Allah. Dapat kita usaha atas perkara ni sampai mati, nak istiqamah, nak buat ibadat, nak taat perintah Allah, bukan untuk sehari, bukan dua hari, tapi nak istiqamah sampai mati. Itu hak paling kurang lah tu. Paling baiknya setiap hari ada peningkatan. Hari ini lebih baik daripada semalam, daripada kemarin. Paling kurang hari ini sama macam kemarin. Kalau hari ini lebih teruk daripada kemarin, itu berat lah. Kena muhasabah diri kita. Kalau kemarin dapat solat 5 waktu berjemaah tanpa masbuk, tak ada ketinggalan pun, dapat daripada imam takbir sampai ke imam salam 5 waktu. Hari ini ada juga, ada sewaktu masbuk. Kurang lah tu. Ini nak istiqamah, kena usaha. Dia tak mari gitu je, kena usaha. Kena usaha, tekadkan kita punya azam dan kita berusaha. Hari ini baru banyak kita zikir, hari ini berapa banyak kita baca Al-Quran, hari ini berapa banyak kita beri sedekah. Tengok, paling baik setiap hari ada peningkatan. Paling kurang hari ini dengan kemarin sama. Paling kurang yang ini dari segi buat baiknya, bukan dari segi buat jahatnya. Dari segi buat baiknya, nak istiqamah. InsyaAllah. Dapat diusahakan perkara ni, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Amalan kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Amalan kita ni tak ada apa-apa. Kalau kita nak berharap untuk masuk dalam syurga ni dengan amalan kita, tak padang. Padang. Sebab apa? Sebab nikmat Allah Ta'ala pada kita besar pada tu lagi. Besar pada tu lagi. Kalau kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata dengan amalan kita, memang tak lepas. Allah Ta'ala
Kira satu nikmat padang dah, habis semua amalan tu. Tak boleh bayar. Tak dan. Cumanya janji Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang taat perintah Allah, siapa yang tinggal larangan dia, orang ni Allah Taala akan masuk dia dalam syurga. Jadi kita istiqamah, tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal larangan Allah, dan kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan usaha kita ni, kita sabarkan diri kita, kita tekan nafsu kita, Allah Ta'ala tengok usaha kita tu, Allah Ta'ala suka dengan kita, masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama takut juga. Takut apa? Takut amalan kita ni Allah tak terima. Sebab iman ni, iman ni ulama sebut di antara takut dan harap. Antara takut dan harap. Kita buat amal-amal ketaatan, kena ada takut. Takut Allah Ta'ala tak terima kita. Allah tak terima, Allah nak tolak amalan kita ni. Kadang-kadang benda sikit je, reject belaka. Reject. Tapi kalau nak jadi Allah Ta'ala suka dengan kita, kadang-kadang satu amalan sahaja pun menyebabkan Allah Ta'ala gembira dengan kita. Allah Ta'ala redha dengan kita. Saya tak ingat ada kisah satu orang ulama. Apabila dia telah meninggal dunia, ada orang mimpi dia. Saya tak ingat nama ulama tu. Ada orang mimpi dia, tanya dia. Tanya sebab dia ini Allah Ta'ala beri kebahagiaan. Adakah disebabkan amalan dia, disebabkan ilmu dia yang hebat? Dia kata, aku ni Allah Ta'ala terima amalan-amalan aku ni sebab dia satu je. Satu kali tu aku tengah menulis, tiba-tiba mari seekor serangga. Saya tak ingat serangga apa, lalat ke apa. Mari minum dakwat tu. Aku biar. Maksudnya tidak halau lalat tu. Maka amalan tu, perbuatan tu, keadaan tu Allah Ta'ala suka. Jadi asbab untuk keselamatan. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena ada harap dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kita buat, kita syukur pada Allah, dalam masa yang sama banyak juga istighfar. Macam kita lepas sembahyang lah. Lepas sembahyang ni sunat, lepas sembahyang kita istighfar. Kenapa kita istighfar? Sebab kita tak tahu dalam sembahyang kita tu apa yang kita buat, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang Allah tak suka. Hati kita lalai, nampak tubuh duduk dalam sembahyang, tapi hati itu tak tahu pergi mana. Lebih-lebih lagi orang yang macam kita ni lah, orang biasa. Angkat takbir je macam-macam lagi. Ingat itu, ingat ni. Masya Allah. Jadi lepas sembahyang, istighfar. Istighfar ni makna dia minta ampun. Istighfar ni makna dia minta ampun. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan daripada Allah yang maha agung. Istighfar. Bahkan ulama sebut, bukan sahaja lepas mayang sahaja kita istighfar, setiap kali kita buat amal kebaikan, selepas itu kita istighfar. Dah siap istighfar. Kemungkinan masa kita buat tu ada perkara-perkara yang kurang. Mudah-mudahan Allah ampun kita.
Masya Allah. Itu di iman. Iman ada dua bahagian. Satu bahagian syukur, satu bahagian lagi sabar. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Pak kata baik, baik, baik ini sebenarnya itulah akhlak yang akan memberi kebaikan kepada kita. Muka sentiasa ceria, menahan diri daripada menyakiti orang lain. Tak kira lah menyakiti secara fizikal ataupun tidak, dengan kata-kata dan sebagainya. Sukakan kebaikan untuk orang lain. Ini semua akhlak-akhlak yang yang baik. Inilah dipanggil al-birru, kebaktian ataupun kebaikan yang perlu ada pada setiap orang, orang beriman, setiap orang Islam. Wal ithmu ma haka fi sadrika, dan dosa ialah sesuatu yang tergerak di dalam hati kamu. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, dan kamu tidak suka bahawa orang ramai mengetahuinya. Benda yang mari dalam hati kita tapi kita tak mahu bagi orang tahu. Kita takut orang tahu benda. Maksud orang tahu ni orang-orang yang yang ada kedudukan yang selayaknya, seperti orang-orang alim, orang-orang salih. Kalau dia tengok saya buat ni, benda apa ni contohnya. Apa yang tergerak dalam hati kita. Tapi perkara tu kita tak nak orang-orang yang seperti ini tahu. Kalau orang macam kita juga, mungkin kita tak kisah. Dan perkara itu adalah perkara yang berbentuk agama. Dia tak mahu orang nak tahu. Jadi benda yang rasa dia mari dalam hati kita nak buat tu, tu benda tak baik tu. Fitrah manusia ni memang Allah Ta'ala beri dah. Dia ada sensor dia. Ada dah dalam hati kita ni. Untuk rasa benda ni bagus, benda ni baik ataupun tidak baik. Allah Ta'ala jadikan pada kita semula jadi. Dia ada kecenderungan kita. Kita boleh tahu ni okey, baik ni, oh ni ish, kata, orang kata benda pula. Jadi itu boleh dijadikan sebagai panduan. Benda yang kita rasa tidak baik ni, tak betul ni, biasanya gitulah. Contohnya rasa nak minum berdiri, contoh. Nak minum berdiri, nak makan berjalan. Ini benda yang syarak tak suka. Walaupun kita kata tidaklah sampai ke tahap haram. Itu semua perkara yang tidak baik. Jadi benda yang terlintas dalam hati kita ni, tapi kita tak suka orang lain tahu, tak suka orang lain tengok. Maka itu Nabi kata benda tu adalah dosa. Dan maksud hadis ni nak bagi tahu supaya kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak baik. Walaupun zahir hadis semata-mata ada lintasan di dalam hati ni, pun dipanggil dosa. Ikut zahir hadis lah. Tapi sebenarnya tak. Dia kena zahir dalam bentuk perbuatan tu baru jadi dosa. Kadang main dalam hati saja, wah, banyak dosa kita. Dalam hadis sebut, kalau satu orang tu dia niat untuk buat benda yang tidak baik,
Malaikat tak catik lagi, tak kira lagi, tak ada dosa lagi. Bila dia buat tu baru ada. Bila dia buat baru dapat tulis se. Tapi kalau satu orang tu niat untuk buat baik, ni terus dapat. Niat nak buat baik, tulis lalu dah. Buat pula tambah lagi. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk buat jahat tak kira lagi. Buat tulis se. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita selamat. Rumah atas kita pula. Nak selamat ke tak mau selamat? Khair. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birru abaakum tabarrakum abnaukum wa'iffu ta'iffa nisaukum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berbakti kepada ayah-ayah kamu, termasuk juga ibu-ibu kamu. Sebut ayah tapi sebenarnya masuk belaka. Berbaktilah kepada ibu bapa kamu, berbuat baiklah kepada ibu bapa kamu. Natijahnya tabarrakum abnaukum, pasti anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Kalau kita buat baik pada mak ayah kita, zuriat kita, anak kita pun akan buat benda yang sama pada kita. Kalau kita ada buat salah pada mak ayah kita dan kita tak sempat nak minta maaf, nak minta redha, ikut hadis ni dapat sama. Dapat sama. Apa yang kita buat salah tu akan adalah salah seorang daripada keturunan kita, anak kita ataupun cucu kita yang akan buat benda yang sama pada kita. Nabi kata dalam sebuah hadis, kama tadinu tudanu, macam mana kamu buat, macam itulah kamu akan dibalas. Kamu buat, macam itu kamu akan dibalas. Berbakti kepada kedua ibu bapa, mak ayah kita. Kalau masih ada tu, ada peluang lagi lah. Kalau yang dah meninggal dunia, kita banyak-banyaklah beristighfar, mohon keampunan untuk mereka. Mudah-mudahan kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ifu, dan hendaklah kamu menjaga maruah. Maksud dalam hadis ini, hendaklah kamu menjaga diri kamu daripada berzina dengan wanita lain. Pelihara kesucian diri kita. Kalau kita ni orang lelaki lah, pelihara kesucian diri kita daripada wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram, kesan dia ta'iffa nisa'ukum, wanita-wanita kamu akan dipelihara maruahnya, akan dipelihara kesuciannya. Kalau kita tak jaga, maka Allah Ta'ala pun akan balas benda yang sama juga. Nak maruah kita, kesucian diri kita ini, nama baik kita ini dijaga, maka kita jagalah diri kita daripada merosakkan nama baik kita. Hadis ini dia merujuk kepada perbuatan zina. Wa'ifu, hendaklah kamu menjaga kesucian diri, yakni jangan kamu berzina dengan wanita lain. Kesan dia, wanita kamu akan dipelihara kesuciannya. Maknanya orang lain tak kacau perempuan kita, wanita kita. Orang lain tidak merosakkan kesucian wanita kita.
kesan yang sama. Apa yang kita buat, itu yang kita akan dapat. Kita akan dibalas. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'ithu bi mudaratin nasi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutuskan dengan mudaratin nasi. Mudarah ni makna dalam bahasa Malaysia mudah bertegur sapa, mudah nak terjemah dan satu perkataan tu tak ada, cari perkataan yang sesuai. Maksud mudarah ni ialah apabila kita berdepan dengan orang ramai, kita jadi sebab untuk kesatuan, jadi sebab untuk hilang kesedihan. Jadi itulah tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Orang yang bergaduh jadi tidak bergaduh. Berketurunan, contohnya di Madinah, kabilah Aus dan Khazraj, dia perang ni berketurunan tak habis-habis. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ini telah dapat disatukan. Kalau ada pandangan-pandangan yang berbeza, pandangan-pandangan itu boleh disatukan. Kita jadi asbab untuk kemesraan. Tidak ada orang yang rasa dengki. Cakapan kita elok. Itulah tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tu jahat macam mana sekalipun, bila datang bercakap dengan Nabi, Nabi akan cakap dengan dia dengan penuh, sepenuh layanan yang baik, dengan penuh sopan. Nabi tak cakap dengan kasar. Walaupun orang mari tanya dengan Nabi dengan cara yang kasar, Nabi tak marah. Nabi akan jawab dengan lemah lembut. Jadi itu sifat dan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita untuk kita ikut. Percakapan kita ni, kalau kita jaga percakapan kita baik, pergaulan kita baik, maka hidup kita pun jadi senang, tak jadi susah. Kadang kita baik je, kita tak ada masalah apa-apa, tapi ada orang yang buat masalah dengan kita. Biasalah tu, orang yang buat masalah kita, tapi kita sedaya upaya untuk selesaikan masalah tu dengan cara yang terbaik, sekadar yang kita mampu. Ada orang tambuh cakap dengan kita, contohnya ada sebab apa pun, nak tahu tiba-tiba senyap, kita usaha. Ada orang buat jahat pada kita, kita buat baik pada dia. Ini sifat yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita dalam kisah-kisah, bermacam-macam kisah Nabi SAW. Orang buat macam-macam pada Nabi, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Satu ketika ada satu orang, dia nak uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak uji sifat sabar Nabi. Jadi dia tawarkan hutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun berhutang dengan dia. Tiba-tiba belum sampai tempoh untuk bayar, dia mari marah-marah Nabi. Dia mari marah Nabi. Dia kata, mu ni macam-macam lah, dia kata. Orang Quraisy ni memang sifat dia gini, hutang lambat bayar dan macam-macam dia kata.
Waktu itu Sayyidina Umar minta kepada Nabi Rasulullah bagi aku nak settle dia. Ha, senang je. Marah. Tapi Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Umar, biar. Kemudian Nabi SAW telah dapatkan jumlah yang perlu dibayar. Nabi suruh Sayyidina Umar pergi bagi dekat dia, serah pada dia, bayar pada dia. Dan Nabi SAW tambah lagi sikit, tambah lagi. Jadi bila Sayyidina Umar bawa pergi kepada orang kafir ni, jadi dia pun bayar tu, kemudian dia tambah sikit lagi. Dia kata ni tambah benda pula ni. Dia kata hak ni bayar hutang. Hak ni ni Nabi bayar sebab aku minta izin pada Nabi nak pancung kamu. Hak tu pun Nabi ganti juga. Kata-kata aku yang menyakiti kamu, Nabi ganti. Itu akhlak Nabi SAW. Masuk Islam. Nampak sifat sabar Nabi tu. Sikit pun Nabi tak marah. Orang mari kata macam-macam. Masya Allah. Tapi kalau kita lah dalam situasi tu, wallahu a'lam, tak tahu jadi apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat hadis-hadis Nabi kita dengar, kisah-kisah Nabi ni, dapatlah sedikit sebanyak akhlak akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam Allah taala kurniakan pada kita. Walaupun benda tu bukan senang dapat. Bukan senang nak dapat. Kalau senang ramai dah. Ramai orang boleh buat. Tapi hakikatnya ramai yang tak boleh buat. Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.